pada kenalan semua, saya mau kenalan sedikit. Tadi yang datang di awal, udah sedikit saya ceritain bocoran. Cuma saya juga ingin sharing ke ibu-ibu. Sebelum saya kenalan, saya mau memperkenalkan Sunshine. You are coming to the workshop ke tempat yang sangat tepat, Sunshine. Kenapa Sunshine? Tahun 98, Ibu Sony, founder kita, itu memulainya di garasi. Jadi dia waktu itu tidak menemukan sekolah yang dia rasa ideal untuk anak-anaknya. Makanya dia homeschooling, anak-anaknya diajarkan sendiri di garasi. Nah, berjalan waktu, temennya mulai nitip. Saya kirim aja deh anaknya, anak saya ke kamu. Dari garasi itu menjadi preschool. Dari satu preschool menjadi tiga. Nah, dalam pengalaman menjadi preschool itu selalu menemukan kesulitan untuk mencari guru. Ya kan? Guru datang, kita training, akhir tahun, resign. Nah, di situ Misoni melihat pentingnya sebuah teacher's training. Makanya Misoni mendirikan Sunshine Teacher's Training ini. Dan dari tahun 2005, itu sudah men-training ratusan guru. Tidak hanya di Indonesia, mereka sudah berada juga memiliki pekerjaan di luar negeri. Jadi, saya pribadi dulu kenapa memilih Sunshine Teacher's Training pada saat saya mengambil diploma, ada yang lain. Hanya saya merasa bahwa kalau saya belajar dengan orang yang mempunyai pengalaman yang sudah belasan puluhan tahun, itu saya belajar dengan orang yang tepat. Seperti itu. Itu background Sunshine. Ya. Sedangkan background saya sendiri, saya mulai mengenal Montessori di tahun 2007. Jadi saya sempat cerita, sekarang enak kita klik Montessori aja sampai bingung baca yang mana duluan ya. Zaman dulu saya nggak tahu Montessori. Saya taunya cari sekolah yang sesuai kata hati, seperti kata Ibu Zulka tadi. Saya jadi ke preschool ini trial, ke preschool itu trial, sampai akhirnya ke salah satu preschool di Jakarta, dan saya dijelaskan. Biasanya kalau saya trial ke preschool, itu yang saya lihat di rak, itu mainan, mobil-mobilan misalnya. Saya cuma mikir, untuk apa saya keluar uang kalau anak saya di sekolah, yang dipegang sama-sama yang begitu saya masuk ke salah satu preschool Montessori Jakarta, yang saya lihat ini. Jadi yang baru pertama kali masuk ke Montessori Prepared Environment, inilah Montessori Prepared Environment. Perasaannya gimana pas pertama kali tadi masuk? Beda, betul sekali. Ada perasaan lain? Penasaran. Pengen megang gak? Ya. Sama, kita dewasa aja penasaran pengen megang, pengen nyentuh, apalagi. Itulah saya diterangkan bagaimana Montessori material itu berpengaruh pada pendidikan. Dan yang paling penting sebenarnya bukan itu, tapi mereka, cara treatment mereka kepada anak. Bagaimana mereka sangat menghargai anak sebagai seorang individu dewasa, hanya tubuhnya masih mungil. Saya puji Tuhan tidak merasakan itu, karena saya bisa mengerti fase yang sedang dia alami. Jadi itu sedikit banyak kita belajar juga. Jadi investasinya kalau dihitung nggak sampai 6 tahun. Nah, saya sekarang sudah 14 tahun. Saya masih terus sampai sekarang. Ya. Oke. Dan begitu saya melihat hasilnya juga di anak-anak saya juga pengen sharing ke moms yang lain. Alangkah indahnya motherhood ini. Kalau tanpa yelling and screaming and pada ketawa berarti ngalamin. Ya. Nah, ini tadi kita bahas banyak ide di internet ya. Tapi kalau kita kurang pengetahuan, harap waspada. Karena semua ide-ide itu hasilnya tidak akan maksimal kalau kita tidak tahu basic knowledge-nya.